Ayo. Makanya udah habis berarti. Udah. Nah, tapi kamu tadi nggak nyicipin gulai ya? Kamu ternyata cuma makan ini tok ya? Sate. Cuma makan sate. Nah malam ini saya nyicipi yang namanya gulainya dulu. Oh. Segini noh. Cuma 15.000. Nah, cicipin kuahnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Rambutnya perantakan nggak? Ah udah. Eh? Kalau mau tak bener kan, anak tangannya kotor. Wah. Tak bener rambutnya itu berantakan. Masih berantakan kan ya? Wah, ini seger. Oh. Jadi 15.000 itu banyak banget dong. No? Dalamnya ada banyak banget. Tadi yang kewer-kewer apa, Mas? Kayak seruan gitu loh ya. Hah? Nah ini satenya. Jadi kenapa kita mencoba kalau di sate-sate Tegal kan kalau sate Wendy, sate Tiro, sate Sarimu itu udah biasa ya. Kita mencoba mampir di salah satu sate ini. Ya. Betul. Tadi saya diinjek-injek makan, Jon. Mas Yudhira Harjo no. Siapa itu? Itu makan Jon ini. Saya makan gulainya dulu sama. Mending tuangin aja gulainya. Nasinya yang tuangin ke gulai. Enggak lah, gini lah. Katanya dideketin lagi yo, satenya. Wow, mantep banget mau banyak mau. Ini 15.000 lah. Gulainya banyak banget kan? Iya. Bawahnya apa om? Kemarin kali ini penuh seluruh. Dagingnya juga banyak bawahnya tuh. Ada Ada apanya Kang? Sana tuh piring inoketi tuh, piring inoketi. Nah. Ini kan tempat satenya noh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung pecat di mulut kan enggak? Kamu gak ada suaranya loh. Iya biar makan Adri menikmati. Jadi memang di sini itu dagingnya kambingnya tuh kambing muda ya. Hanya empuk. Itu noh, sama bawang-bawangnya noh. Makan sate kalau nggak tambah bawang kurang fit noh. Ini ada bawang, ada juga tomat. Ya biasanya kamu kan gak doyan atau enggak? Sate, doyan. Jadi perpaduan antara warna kecap dan warna ini ya. Gulainya kuning sama hitam. Ada juga pakai tomat kok. Terakhir di sate Rasjo itu ya, yang ada sopnya. Makan dong. Jadi kalau makan pakai sate. Jadi itu. Gini loh Kang, banyak sih jualan sate ya. Cuma mereka berbagai macam bumbunya berbeda-beda. Ada yang kalau pas dibakar itu dikasih kacang, bumbu kacang ada. Ada yang tipenya itu cuma dibakar aja, terus dikasih bumbu kecap, sama irisan tomat, irisan bawang dan cabai juga ada. Jadi berbagai macam varian ya. Jadi memang yang jelas penjual itu memang kreatif ya untuk menciptakan bumbu-bumbu yang bikin apa lidah bergoyang. Kalau di Rasjo itu pakainya apa? Bumbu kacang. Diolesin dulu gitu benar-benar. Iya, jadi pas pembakaran sate itu dikasih diolesin bumbu rahasia lah. Yang ada kacang-kacangnya seperti itu.
ngantri makan sate, jangan banyak-banyak. Oh iya ya. Nanti kamu malamnya nggak bisa tidur. Kenapa? Kenapa? Nggak bisa tidur, bukannya ngantuk, melek terus. Berdiri, gulung rumahku. Naon ya? Kang Hadri makannya lat sekali ya. Biasanya kan gak doyan makan. Emang Kang Hadri itu pecinta sayur kuning. Terus apalagi malam hari lihat kamu cantik banget, jadi makannya itu tambah langsung makan. Yang cantik siapa? Kamu tuh. Yang mana? Orang lewat. Oh, orang lewat. Udah mau habis ya Kang ya? Kan tadi kan Noketi udah kasih nilai tuh untuk sate 95, tapi Noketi nggak nyobain gulai jadi nggak bisa dikasih nilai. Kalau Kang Hendri sendiri kasih nilai buat gulainya itu berapa? Ini gulainya? Ya ini gulai ini berapa ini? Meskipun harganya itu murah 15.000 ya, tapi kasih nilainya itu 80. Nah. Karena memang agak kurang gurih juga sih. Jadi kuahnya itu agak encer, kalau encer tapi nggak terlalu kental ya. Tapi satenya mantap, saya kasih nilai 90. Iya. Habis dong, no. Berapa biji? Iya, kita satu kodi. Mantep. Nah, gue itu dari bawang ini, Nok, ya. Gulanya untuk ini, menetralisir. Iya, lemak-lemak yang masuk dalam tubuh kita. Makanya air hangat, ini minumnya. Enak. Yo Mas Bro, pamit dulu buat para penonton. Jadi sore hari ini, malam hari ini, terima kasih buat yang sudah mengikuti perjalanan kuliner kita. Kita mampir di Sate Putra Kasuri, inilah air angin Tegal. Tetap bersama kita, tetap like, comment, subscribe di channel kita. Dan terima kasih, selamat datang untuk seluruh penonton baru yang belum tekan lonceng notifikasi atau subscribe juga silahkan ya. Tengah dulu nih. Kita udah habis ya, Nok ya. Udah bersih semua. Nok nggak dicambel-cambel gitu Nok? Iya nanti. Habisin Nok. Sambil ngemil-ngemil, sambil ngobrol-ngobrol Nok. Makan sate tinggal 3, nggak bakalan. Masa nggak dihabisin Nok? Kenapa Nok? Kecut. Bisa gitu mukanya ya. Kecut. Kenapa Nok? Oh kecut, pamit ya, udah pamit dong. Assalamualaikum. Pokoknya terima kasih ya semuanya ya. Tetap ikuti perjalanan kita. Besok-besok kita ada itu ya. Ada lah pokoknya nanti. Pokoknya. Oh jelas sih ngomong sih. Pokoknya besok. Pokoknya tetap. Intinya apa intinya? Kita besok-besok kita mau ada kuliner. Ya tapi jangan diomongin di sini oh. Biar jadi kita mau apa gitu besok ya kan. Pokoknya tetap like, komen, subscribe, dan pencet lonceng notifikasi. Saksikan channel YouTube kita. Nah, ya, bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah.